Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Semuanya sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu mampu tanya deh, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya di sekitar kalian ada yang terganggu nggak untuk memulai pelajaran hari ini? Aban, Bu. Kurang-kurangan, Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, Ibu mau mempersilahkan kepada Wijaya untuk memulai apa itu nih sebelum pembelajaran. Apa dulu? Apa Jaya? Doa, Kak, Bu. Iya, pintar. Baik, saya persilahkan kepada saudara Wijaya untuk memimpin doa. Ya, baik, teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sudah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wabil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang telah membaca doanya dengan baik. Selanjutnya ibu mau menayangkan sebuah video tentang masa pandemi kita hari ini. Pandemi kita pada hari ini. Contohnya seperti apa? Seperti apa nih sih? Contoh apa, Bu? Penyakit yang menular pada hari ini. Iya. Ibu aku menayangkan sama. Hah? Contoh apa, Bu? Tentang sekarang ini, Ningsih. Virus. Tentang? Iya, virus. Virus apa? Ayo, Rafa Koja, virus apa? Virus corona, Bu. COVID. Iya, virus COVID-19. Jadi, kita kan lebih baik mencegah daripada mengobatin. Jadi, Ibu sedikit mau menayangkan video tentang pencegahan COVID-19. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan Ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Iya, terima kasih kepada kalian semua sudah menyaksikan videonya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan sedikit pembelajaran kita pada hari ini. Kita di sini belajar apa? Coba, Wijaya. Kita hari ini belajar apa tentang apa? Ano, Bu.
pecahan senilai. Iya, pecahan senilai. Jadi di sini kita akan belajar tentang pecahan senilai, dan tujuan pembelajaran hari ini adalah ada dua. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur pecahan, dan siswa dapat menunjukkan bentuk pecahan suatu gambar atau model konkret. Terus pendekatan model dan metodenya, ibu di sini menggunakan pendekatan kreatif, strategi kooperatif. Model pembelajarannya adalah picture and picture. Terus nanti ada permainannya sedikit tentang snowball, dan metodenya nanti kita ada permainan sedikit, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Paham semua? Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai lagi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mencintai tanah air kita sendiri dengan menyanyikan lagu nasionalisme yang berjudulkan lagu Garuda Pancasila. Nyanyi sama-sama ya. Iya, Bu. Selamat menyaksikan. Garuda Pancasila. Kepada kalian semua, tepuk tangan dulu untuk apresiasinya. Selanjutnya, ibu mau menjelaskan dan memberi contoh tentang unsur-unsur pecahan senilai.
maskernya ya. Apa itu pecahan senilai? Coba baca Hayatun Ningsih. Pecahan merupakan salah satu bilangan yang memiliki bentuk unik. Pecahan ditulis dengan menggunakan dua bilangan yang disusun vertikal atau atas dan bawah dengan tanda batas di tengahnya. Untuk angka bagian atas disebut pembilang, sedangkan di bagian bawah disebut penyebut. Cara membaca bilangan dengan menyebutkan dari atas ke bawah dan di bagian tengah dibaca per. Seperti contoh gambar di bawah ini. Coba, next. Nah, itu kan ada contoh tuh seperti asir. Itu ada berapa balok? Ada berapa balok tuh yang arah mapaujah? Ada berapa balok itu semua? Rahma? Iya, Bu. Ada. Aku ada berapa balok? 6. Bu. Iya, 6. Selanjutnya, ada 6. Ya, Ibu tanya. Yang diarsir ada berapa balok, Jaya? Yang diarsir ada 4, Bu. Iya. Berarti yang diarsir itu adalah bagian satuan atau penyebut? Ayo. Pembilang, Bu. Oh iya. Selanjutnya, kan itu pembilangnya 4, sedangkan penyebut kan itu 6. Berarti 4/6. Seperti contohnya yang ibu sekarang ini. Di sini ada. Nah, ibu tampilkan. Kelihatan lah? Belum. Tidak, Bu. Tidak kelihatan, Bu. Tidak kelihatan, Bu. Silau banget, dah. Oh. Silau. Nah, kalau yang ini silau enggak? Silau. Kelihatan sedikit. Nah, kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Kelihatan? Kelihatan. Iya, iya. Nah, itu gambar apa? Makanan. Iya, makanan. Nah, ini kan ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan itu ada 8. Terus ibu tanya deh, itu kan dalam satu potong pizza itu ada 8 bagian. Terus misalkan Ningsih memakan 2 bagian, terus tuh Rahma Pauji memakan 1 bagian, dan Jaya memakan 1 bagian. Berarti sisa berapa? Ada yang tahu? Sisa 4. Iya, sisa 4. Berarti itu pembilangnya berarti 4/8. Karena 4-nya sudah dimakan dan pembilangnya adalah penyebutnya adalah 8. Selanjutnya ibu menjelaskan lagi. Next. PPT-nya. Iya. Nah, itu adapun pecahan pada benda ataupun gambar. Seperti
maka bagian yang dipilih atau diarsir menjadi pembilang, sedangkan jumlah yang dibawakan tadi adalah disebut dengan penyebut. Misalkan tuh 3/5 disebut dengan seperti apa? Misalkan kayak 3/5 itu disebut dengan 3/5. Contoh misalkan 1/4 dibacanya seperti seperempat. Misalkan ibu tanya deh, misalkan 1/2 berarti dibacanya seperti apa? Satu per dua. Setengah. Lagi next. Sekarang itu, tolong dibaca Jaya, apa itu pecahan senilai? Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah dua pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen. Sudah, Bu? Ya, baik, pecahan senilai itu kurang lebih sama seperti bilang pecahan tadi, cuman pecahan senilai itu ialah mana ya? Jadi pecahan senilai itu bentuknya kayak, jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang dimana senilainya itu sama dan hitungan pecahannya itu berbeda. Next. Nah, itu seperti contohnya. Itu ada berapa balok itu? Ada dulu. Coba hitung lah itu, Ningsi, ada berapa balok? 9, Bu. Yang pertama itu 9. Ya, yang kedua ada 6. Dan yang terakhir ada 3. Iya. Itu misalkan 6/9. Itu bisa lagi kita ubah seperti disederhanakan lagi. Misalkan kita bagi menjadi misalkan 6/9 loh. Itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian, menjadi berapa jawabannya? Misalkan 6/9 dibagi 3, berapa jadinya? 2/3. Soalnya iya, 2. Lanjut. Sekarang ibu tanya lagi. Bandingkan pecahan matematika. Coba baca Rahma Paujiah. Membandingkan pecahan matematika. Materi membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa macam cara. Adapun hasil dari membandingkan pecahan nantinya menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Adapun arti tanda itu maksudnya adalah bilangan pertama lebih besar nilainya dibandingkan bilangan kedua. Sedangkan tanda yang lebih kecil itu berarti pecahan pertama lebih kecil dari bilangan kedua. Sudah, Bu? Pintar. Baik. Selanjutnya ibu menjelaskan sedikit membandingkan pecahan matematika itu. Kan itu ada tanda yang seperti kurang atau lebih.
kalian pasti tahu loh tanda kurang dan lebih itu. Nah, itu misalkan kita membandingkan misalkan 1/3. Tandanya ke sini mungkin kayak kurang. Itu lebih kayak apa sih cara menandakan itu? Seperti ini lah. Misalkan tanya itu ibu ada tampilkan contoh. Nah, coba jawab dia itu 2/3 titik-titik 4/5 itu lebih dari atau kurang dari 4/5 2/3 itu? Kurang dari ibu. Iya, berarti cara penyelesaiannya tuh tinggal dikalikan. Misalkan 2 dikali, kan itu 2/3, 4/5, terus 2 dikali 5, 4 dikali 3 kayak kalian silang. Dan hasilnya yang seperti di bawah ini, kurang. Next, ibu mau menampilkan sedikit lagi nih tentang unsur-unsur pecahan nilai. Ibu mau menayangkan sedikit tentang pecahan unsur-unsur pecahan senilai agar nanti kalian bisa memahaminya dengan baik. Dengan cara ibu mau menayangkan ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pecahan yang senilai. Nah, di sini kita sudah mempunyai gambar sebuah pizza. Pertama-tama, gambar pizza di sini akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Kemudian kita arsir satu bagiannya di sini, atau katakanlah kita memakan seluruh bagian yang ada di sini. Jadi, bagaimana bentuk pecahan dari gambar ini atau berapa banyak pizza yang kita makan? Nah, di sini awalnya kita membagi menjadi dua bagian, artinya bentuk pecahannya akan menjadi per dua atau penyebutnya adalah 2. Kemudian kita lihat, kita memakan satu bagiannya. Artinya, angka yang ada di atas ini akan menjadi 1. Atau biasa disebut dengan pembilang. Jadi angka yang di atas ini pembilang, yang di bawahnya adalah penyebut. Nah, dan di sini kita telah mendapatkan pecahan dari banyaknya pizza yang kita makan, yaitu 1/2. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa ya pecahan yang senilai dengan 1/2 di sini. Nah, dan sekarang kita masukkan lagi gambar pizzanya. Sebelumnya kita telah membagi menjadi dua bagian, dan sekarang coba kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita bagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4, sudah ada 4 bagian. Dan sekarang kira-kira gimana ya bentuk gambar atau berapa banyak bagian yang akan kita arsir agar jumlahnya sama dengan gambar sebelumnya. Nah, coba adik-adik lihat pada gambar. Pada gambar di sini, jika kita ingin mempunyai jumlah arsiran yang sama dengan gambar yang pertama, artinya kita akan mengarsir bagian yang ada di sini, atau kita akan memakan satu potong pizza di sini dan satu potong pizza yang ada di sini. Nah, jumlah arsirannya sama kan adik-adik? Nah, tetapi yang berbeda adalah bentuk pecahannya. Karena sebelumnya kita hanya membagi menjadi dua bagian dan sekarang kita bagi menjadi 4 bagian. Artinya bentuk pecahan di sini akan menjadi per 4 atau penyebutnya adalah 4. Kemudian pembilangnya adalah
Di sini ada 1, 2. Ada 2 bagian yang kita arsir. Berarti pembilangnya adalah 2. Dan pecahannya menjadi 2/4. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa pecahan 1/2 dan 2/4 itu senilai? Nah, sudah jelas pada gambar di sini kita lihat bahwa kita memakan jumlah pizza yang sama. Pada gambar pertama kita memakan setengahnya, dan gambar kedua kita juga memakan setengah dari keseluruhan bagian pizza, hanya saja kita baginya menjadi bagian yang lebih kecil. Itulah kenapa jadi kita tuliskan bahwa 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4. Agar lebih paham, coba kita bagi lagi ya. Coba kita lanjutkan dengan gambar selanjutnya di sini. Tadi kita telah membagi menjadi 2 bagian, kemudian 4 bagian. Coba sekarang gambar pizzanya kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kita bagi menjadi 4 bagian dulu ya. Nah, setelah dibagi menjadi 4 bagian, barulah setiap bagiannya kita bagi menjadi 2. Nah, setelah ada 8 bagian pizza, berarti kalau begini kita mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu ada berapa? 8, karena kita membagi menjadi 8 bagian. Dan sekarang coba kita lihat, jadi berapa banyak bagian yang makan agar kita arsir, atau berapa banyak pizza yang kita makan agar sama dengan kedua gambar sebelumnya yang telah kita buat. Coba adik-adik lihat. Nah, di sini artinya kita akan mengarsir seluruh bagian yang ada di sini. Sama seperti sebelumnya, kita mengarsir setengah dari keseluruhan bagian pizza yang ada di sini. Jadi berapa banyak pizza yang habis dimakan, atau berapa banyak potong pizza yang kita arsir di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti bentuk pecahan yang kita punya adalah 4/8. Nah, jadi adik-adik, pecahan 4/8 di sini itu senilai dengan pecahan 2/4 dan juga senilai dengan pecahan 1/2. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana pola dari pecahan yang ada di sini. Kita mulai dari 1/2 dan 2/4 lebih dahulu ya. Kita lihat pada penyebutnya ada 2, kemudian 4. Nah, pada penyebut di sini dapat diartikan bahwa awalnya kita mempunyai 2 potong pizza, kemudian kita bagi menjadi 4 potong pizza. Artinya kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza dari sebelumnya. Nah, karena kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza, makanya di sini kita juga memakan pizzanya 2 kali lebih banyak. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa dari 2/4 itu dikali 2. Karena kita mengalikan penyebutnya dengan 2, pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka yang sama. Jadi di sini kita kali 2, pembilangnya juga kita kalikan 2. Makanya di sini kita mendapatkan 1 dikali 2 itu 2, dan 2 dikali 2 4. 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, adik-adik, dalam pecahan, jika kita mengalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, artinya kita tidak mengubah jumlah dari pecahan itu, atau maksudnya adalah itu merupakan pecahan yang senilai. Nah, sekarang coba kita lihat pola dari 2/4 dan pecahan 4/8. Di sini juga kita lihat dari 4 ke 8 itu artinya 4 dikali 2. Jadi di sini penyebutnya kita kalikan 2.
Karena penyebutnya kita kalikan 2, artinya pembilangnya di atas juga harus kita kalikan 2. Jadi di sini 2 dikali 2 adalah 4. Nah, itulah kenapa jadi pecahan 2/4 itu senilai dengan 4/8, karena pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. Jadi, mengerti adik-adik tentang pecahan yang senilai? Sekarang kita lanjut ke PPT. Next. Nah, itu menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Misalkan, coba kalian perhatikan contoh garis bilangan di bawah itu. Sudah? Nah, jika nilai pecahan pada garis bilangan di samping berada pada garis putus yang sama, maka pecahan tersebut senilai misalkan 1/2, 2/4, 3/6. Berarti itu dikali berapa? Semuanya. Misalkan 1/2 kayak menghasilkan 2/4, itu dikali berapa? 2. Iya, misalkan kayak 3. Misalkan kayak 1/2 dikali berapa menjadi hasilnya 3/6. Kali 3, Bu. Iya, pintar. Ibu, apa tuh? Pembilang kalau dibagi penyebut itu hasilnya sama semua, Bu. Misalnya kayak 4/2 kan, Bu. 4 bagi 2, 2 hasilnya. Habis itu yang 6/3, 6/3, 2 hasilnya. 8/4 dibagi 2, 2 hasilnya. Dan seterusnya, Bu. Jadinya mungkin nilainya sama. Oh iya, betul. Rahma Fauji pintar sekali. Berarti apa yang dijelaskan temannya tadi tuh seperti yang dijelaskan Rahma Fauji tadi. Misalkan 4/2 misalkan dibagi hasilnya kan 2. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rahma Fauji ya. Yeay. Selanjutnya, next. Iya. Nah, itu menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Seperti kalian ketahui itu ada 5 gambar. Itu daerah persegi panjang pada gambar di atas dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. Misalkan 1/2, 2. Itu kayak seperti dijelaskan Rahma Fauji tadi juga. Itu menghasilkan jumlah yang sama. Misalkan 3/6 atau 6 dibagi 3 sama dengan kan hasilnya 2. Misalkan kayak 4/8 atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti pecahan senilai itu jumlahnya harus sama kayak itu. Next. Nah, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengali pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalkan bilangannya tidak sama, maksudnya itu penyebutnya tidak sama, maka kita harus menentukan penyebutnya dulu, baru kita bisa mengalikan atau membagikan. Misalkan 1/2 itu sama dengan 1 kali 2, berarti yang itunya tuh harus sama, yang si perkaliannya tuh 1 kali 2 per 2/2 sama dengan 2/4. Terus sampai seterusnya, intinya yang dikalikannya tuh harus sama dan harus juga mempunyai jumlah yang sama. Next.
aja ya. Nah, itu ada kan tadi itu perkalian, sedangkan pembagian pun sama semestinya kita harus juga menyamakan dulu penyebutnya baru bisa dibagi. Tapi ini kan Ibu ambil contoh yang sama penyebutnya. Otomatis kita harus membaginya misalkan 2/4 berarti sama dengan 2/2/4. Itu harus sama-sama bisa dibagi 2. Sampai seterusnya misalkan 3/6. Itu juga harus bisa sama-sama dibagi menjadi 3 bagian. Sedangkan 4/8 harus bisa menjadi 4. Coba Ibu tanya deh. 4/8. Itu 4/8 itu bisa dibagi bagi berapa lagi selain 4? Coba. Ada yang tahu berapa? 2, Bu. Iya, ada lagi? Ada lagi? Apa, Bu? Iya, satu. Satu nyata pasti. Misalkan Ibu tanyalah misalkan 6/12. Itu 6/12 itu bisa dibagi menjadi apa aja? Misalkan tuh contohnya 6, bisa dibagi menjadi 6. Terus menjadi bagi berapa lagi? Dibagi 2. Dibagi 3. Ya, berarti kelipatannya adalah 2, 3, dan 6. Sekarang Ibu tanya lagi. Misalkan Ibu kasih soal 2/6. 2/6 itu bisanya cuma dibagi berapa aja? 3, Bu. 2/6 dibagi 2 aja, Bu, soalnya kan bilangnya itu cuma 2. Iya, cuman 2 dan 1. Pintar. Sekarang Ibu kasih gambaran deh. Ini kan gambar yang di arsir ini ada, nah jelas dan jelas pak ya dan mula, nah jelas pak, wow jelas. Ini adalah 1/2. 1/2 ini bisanya dibagi berapa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. 1/2 itu cuma bisa dibagi 1 karena pembilangnya kan cuma 1 aja. Berarti otomatis ada bisa dibagi. Selanjutnya Ibu kasih lagi soal tentang penyebut bilangan. Misalkan Ibu kasih soal deh. Ibu contoh soal ceritalah Hayatuningsih membeli donat.
ada satu donat yang sangat besar. Akan tetapi donat itu dibagi menjadi 8 bagian. Sedangkan yang sudah dimakan adalah 4 bagian. Nah, itu berarti jumlah dari bilangannya berapa? Kalau dibagi berapa? Kalau 4/8 bisa dibagi berapa aja? Jadi berapa orang yang sudah memakannya? Ada berapa coba? Secara 4/8 bisa dibagi berapa aja orang? Contohnya seperti dibagi satu bisa satu orang aja, atau bisa dibagi menjadi 4/8 itu bisa menjadi 2 orang, bisa juga. Terus ada berapa lagi selain 1, 2, ada berapa lagi? 4, Bu. Ayo. Iya, ada 4. Terus kan itu tuh sampai pembilangnya 4, otomatis kita sampai di titik 4 itu aja. Ada boleh lebih, misalkan lebih daripada 4, nanti yang pembilangnya nanti akan minus. Nah, dari ibu jelaskan semua ini, apa kalian sudah paham? Bedanya apa, pecah
pecahan senilai dan tidak senilai. Tapi kita di sini cuma membahas pecahan senilai aja lah. Ibu saya berarti ibu anggap ibu ya apa aja sih? Kalau misalkan 2/2 itu masuk pecahan senilai lah bu. Menurut ibu masuk karena itu bisa dibagi menjadi satu bagian. Intinya pecahan senilai itu yang bisa dibagi, sedangkan pecahan tidak senilai tidak bisa dibagi. Ada lagi? Ada lagi? Misalkan tidak ada, dikerjakanlah soal yang ibu share tadi di grup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu mau share tentang lagu Angkara Pisang. Kalian nyanyi sama-sama lah. 1, 2, 3. Kalian punya barang gitu atau apa misalkan kayak yang bisa dibagi di sekitar situ adalah mungkin hatinya, cintanya, dirinya. Sudah bercanda aja, santai. Baik. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca doa sama-sama ya untuk pulang pada hari ini. Ibu persilahkan kepada, karena ceweknya sendiri, saya persilahkan kepada Jaya. Karena ceweknya sendiri, Bu. Jaya ya, cowok. Kembalikan ya. Ibu Jaya cowok. Ibu typo. Ibunya typo menyambat ya.
karena Jaya cowok sendiri, maka Ibu persilahkan kepada Jaya. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Illallazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dah, Bu. Amin. Terima kasih kepada Wijaya Setiandi. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.